dari nafas, hembus. Hello, Paci Bawang di sini. Asal jangan terlebih bawang. Oke, di video pada kali ini adalah berkaitan dengan video yang sedang tular di media sosial berkaitan dengan proses vaksin terhadap seorang remaja yang berusia 12 tahun telah pun diberikan suntikan dengan pijagari kosong yang dikenal pasti sebagai kesilapan ketika bertugas. Selamat datang ke channel Paci Bawang. Isu viral semasa. Subscribe. Difahamkan, rekaman video ini diambil oleh ibu kepada remaja berkenaan yang melihat proses dari mula jururawat itu menunjukkan pijagari yang berisi vaksin sehingga disuntik dengan pijagari kosong. Dan peristiwa ini berlaku di pusat pemberian vaksin University Malaya. Oleh sebab video ini telah pun menjadi viral, akhirnya petugas kesehatan tersebut diberhentikan daripada tugas berkuat kuasa serta-merta. Fuh, sandi guys, sekarang ini dunia alam maya, semua lihat melalui handphone. Dan itu timbalan Menteri Kesehatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata amat kesal dengan kejadian itu serta memohon maaf kepada ibu bapa dan remaja terbabit susulan kesulitan berkenaan. Dan menurutnya, dia tersalah ambil pijagari kosong dan membuat suntikan ke lengan remaja tersebut. Selepas selesai, petugas kesehatan itu menyadari kesilapannya dan memaklumkan kepada pegawai perubatan bertugas di PPB University Malaya. Akhirnya setelah perbincangan dibuat, ibu bapa remaja berkenaan memberi kebenaran untuk remaja terbabit diberikan suntikan vaksin di lengan berlainan mengikut prosedur dos kurang. Untuk itu mari kita lihat full videonya. Lalu ada sesuai ya nampak. Dos 0.3. 1, 2, 3. Pfizer. Tengok waktu. Waktu tak tengok ini. Botol. Pfizer. Buka sikit baju. Okay, kita tarik nafas. Hembus. Sudah. Oke. Itu saja. Berhati-hatilah ketika menjalankan tugas. Dan untuk itu sekiranya Anda sukakan konten dalam Paci Bawang ini, jangan lupa tekan button subscribe yang ada di bawah. Dan esok lusa kita membawang lagi.